Kita beralih ke berita selanjutnya. Satpol PP Kota Metro lakukan razia di sebuah indekos. Dalam razia tersebut, pemirsa, belasan remaja berhasil diamankan. Kasatpol PP Kota Metro Jose Sarmento mengatakan pihaknya mendapati 18 remaja yang melakukan aksi senonoh di indekos tersebut. Petugas langsung mengiring belasan remaja ke kantor Satpol PP setempat untuk dimintai keterangan dan diberi pembinaan. Jose mengatakan pihaknya fokus kepada keluhan masyarakat yakni kenakalan remaja di Kota Metro. Kasatpol PP Kota Metro berharap masyarakat juga ikut berkontribusi aktif jika ada aktivitas meresahkan di wilayah Kota Metro. Dari Kota Metro, Bambang Pamungkas, Metro TV Lampung.